Kan kita kadang-kadang emak udah kagak, bapak udah kagak, boro-boro mendoain. Hidup ziarah kemana aja nyampe. Nyewah bus ngutang-ngutang jelakonin. Bukan berarti saya nggak doyan ziarah, saya juga doyan ziarah. Tapi sebelum ziarah kemana-mana, enyak sama babak dulu. Kita kadang-kadang hidup ke keramat anu, motong kambing ambil 5. Emak masih hidup, boro-boro dipotongin kambing. Ayam yang udah telok, yang biara kapuran, boro-boro kita potongin, sial diangkalan tuh anak. Ziarah ke kuburannya setahun sekali, hidup lebaran doang. Pengki jebawa, pacul jebawa, jakoren kuburan nyanya. Emang dasar anak geblek, kembang doang jetaroin. Ngomong depan kuburannya, mbak, lu biar tahu nih ya, besok abis lebaran gua mau kriaan. Doainnya biar jangan hujan, biar tamu datang banyak. Tuh emak kalau bisa hidup dicekek tuh bocah bu. Yang dibutuhin bukan kembang doang, tapi doa. Apalagi yang namanya emak, emak kan jasanya rada gede po. Ya Allah, ibu dah yang ngerasain. Emak kalau udah tua balik kayak bocah lagi. Kita datang ke rumahnya kita, jangan kita buat tentengan. Emak gak ngarepin yang model begitu. Asal kita longok, girang hatinya enyak. Pulang genggemin duit dah 30 ribu, 20 ribu. Itu duit diciumin namanya. Ngomong dah, ya roh lu pake bagi gua. Emang lu punya duit roh. Gua doain roh biar panjang umur. Murah rezeki bisa ngurusin anak. Emak doanya merutu kayak petasan parung. Kadang-kadang main ke rumahnya boro-boro buat tentengan. Nyak masak ada apa aja numpang mindo apa gua? Mindo ke rumahnya. Niatnya pakai cincin, ambil cincin emaknya jeroro di sial diangkalan tuh anak. Adeh, adeh. Ini kita kadang-kadang berkahnya tuh orang tua bu. Masya Allah emak bapak kita. Itu keramat sebelum kita kemana-mana minta ridho sama orang tua. Apalagi yang masih hidup, yang udah mati ingat kita. Sehebat apapun bu, seorang anak. Anak biar kata pinter banget, titelnya tinggi, jabatannya tinggi. Sekolah S1, S2, S3, S-getok, S-teler aja punya. Anak biar pangkatnya profesor, doktor, SH, MM, MBA. Anak biar kata disebut kiai banget, disebut al-mukarom, disebut mubaligh, ceramah kemana-mana pakai diarak, dijemput sama panitia, tangannya dicium bolak-balik sama jamaah, pergi haji tiap tahun dia mondar-mandir ke Mekah, umroh setiap bulan dia berangkat. Tapi satu, dia durhaka dengan kedua orang tuanya, segala amal ibadahnya di hadapan Allah ditolak mentah-mentah. Iyan macam-macam nih. Ayo dah. Kalau pengen nyari ridho berkah emak bapak dulu. Kita kadang-kadang pengen nyari berkah bukan datang sama orang tua, datang ke dukun. Sampai di dukun ditanya, lahir dari apa bu? Lahir Rebo. Waduh, ibu kagak cocok kerja di air. Lah akhirnya lagi dagang es berhenti. Ini gara-gara dukun sialan. Saking sayangnya tuh emak bocah dimandiin, dibersihin, dibedong, ditimang-timang, dikudang-kudang, disayang-sayang girang. Saking girangnya punya anak nyanyi, anak raja, anak raja, anak raja, anak raja. Girang banget tuh emak. Biar kata bapaknya tukang ojek, tetep anak raja. Anak raja, anak raja. Gak mungkin emaknya ngudang-ngudang, anak tukang ojek, agak. Tetap anak raja ojek. Makanya ibu-ibu saking sayangnya mana kondangan, bawa tas kecil, bawa selampe, itu ada fungsinya. Ada kue talam, nganggur, comot. Ada kue pepe, buntel. Ada pisang, bungkus. Tuh, buat siapa? Buat anak. Gak ada bapak-bapak kondangan kali ngantongin pisang, kagak. Emang dia udah bawa pisang dari rumah.